meladeni Pak Komandan. Pada dasarnya film komedi klasik ya. Kalau misalnya ditanya stylenya tuh tesnya warkop banget, klasiknya warkop gitu. Cuman yang menarik adalah premisnya kita ini semua tergabung dalam sebuah kesatuan firma security. Jadi kalau film di luar negeri itu ada kayak detektif swasta, tapi karena di sini nggak relate lah ya, kalau detektif di sini nggak umum, kita pakai security. Nah, security itu kan identik dengan orang-orang yang tegas, kaku, dan nggak suka bercanda gitu. Nah, kita di sini kayak ngasih liatin kehidupan di dalam dan di luarnya si Megapolitan Security ini. Jadi ada karakter Aco, ada Lolo, ada Dana, ada dua asisten, dan satu orang komandan kita nih, Komandan Indro. Komandan. Disitulah kita ugal-ugalan, karena pada dasarnya security itu kan tinggi, gede, nah ini kayak saya kecil, kurus, terus ada Lolo yang gemuk gitu, yang benar-benar karakternya tuh nabrak banget dengan job desk kita. Makanya kita sebut ugal-ugalan, karena sebetulnya kita tuh bukan orang yang tepat untuk posisi ini, tapi kita dihadapkan pada kasus-kasus yang harus kita selesaikan. Di situ terjadi komedinya di situ. Nama karakter kita pakai nama masing-masing, misalnya Aco jadi Aco gitu. Cuman kita menciptakan karakter masing-masing untuk diri kita. Iya. Cuman secara ininya karakternya kalau yang Aco ini lebih yang anak buah yang nyolot, sok tahu, sok berani, tapi sebetulnya pas ada musuh ya dia paling pertama lari gitu. Dia kecil banyak ngomong, sok tahu gitu. Yang ngeselin aja gitu, gitu. Dan suka bawel sama komandannya, suka ngomongin di belakang apa. Di depan komandan mah nunduk gitu, nanti dia lewat, wah udah ngatain ke komandan, lalu cuci karakternya gitu. Sebetulnya ya kalau model mungkin kita punya persepsi masing-masing untuk memperlihatkan gambaran di sebuah kehidupan ini. Kalau saya tuh real anu komandan yang wah senang menerbangga dengan ajudan yang seksi kayak gitu, terus juga memperlihatkan kekuasaannya, padahal juga nggak bisa mimpin juga gitu. Jadi lebih apa ya, suka show off ya, pamer. show off ini komandan yang show off aja gitu. Tiba-tiba sedikit penjilat juga lah. Kan ini ada CEO-nya lagi kan? Oh iya. Karena ini kan firma, apa, perusahaan. Ini saya hanya komandan lapangan gitu kan. Ada CEO-nya yang rada-rada apa, penjilat juga lah kayak gitu. Terus juga sebenarnya sama, nggak ngerti apa-apa mengenai keamanan juga sebenarnya. Kita semua ugal-ugalan. Ugal-ugalan banget kayak gitu. Tapi wedi, ya kan, berhadapan dengan klien aja gitu, pokoknya ya itulah konfliknya di situ. Jadi karena ada paradoks dalam apa ya, karakter antara karakter yang seharusnya sama dengan yang karakter kita gitu. Tetap ya, dibilang sama Kak Aca tetap jadi dari juri ya. Terus aku juga tetap jadi Pamela, ajudan yang sebelah kanan gitu. Ya pokoknya kita yang nemenin setiap hari Papi Indro kemana pun Papi Indro selalu pasti ngikut ngebuntut kita. Meladeni Pak Komandan. Jadi anyang-anyangan. Kalau orang Jawa tahu anyang-anyangan itu pusing ya? Bukan. Apa? Anyang-anyangan itu pengen pipi. Jangan ditahan, nanti sakit kok ini. Mungkin karena gini ya, prinsip dunia ini mungkin ada senioritas karena masalah pengalaman atau jam terbang aja. Tetapi buat aku dunia ini paling unik ya. Berkesenian itu unik banget. Kayak nggak punya serata. Dan yang paling penting adalah kayak nggak ada tingkat kelulusan. Mungkin kalau kita lihat pelukis ada maestro. Kita melihat musik ada maestro. Komedi kayaknya nggak ada maestro. Nggak ada. Saya belum pernah dengar ada maestro. Satu-satunya yang dibilang maestro dunia untuk komedi kalau yang saya pernah dengar adalah Popo. Hanya itu. Karena dia tuh kalau di sini mungkin backing selamat ya.
Dia bohong itu berangkat juga dari stand up kan, tetapi kemudian punya industri stand up karena dia memperkaryakan sekian puluh orang untuk membuat bahan, membuat materi. Gitu. Wah, pokoknya industri banget, dia udah hebat banget. Kemudian dia juga aktor yang hebat. Nah, paling cuma itu di seluruh dunia ini. Nah, itu yang membuat aku bahwa lu juga bukan apa-apa kan, Indro. Ya, kan? Kayak tadi saya bilang, saya suka ngomongin ini sama Pak Nyi. Si Aco itu, walaupun dia sebetulnya bukan dari Kompas ya. Bukan dari art, bukan dari stand up. Tapi ketika dia main, gue suka banget nih kata-katanya apa segala macam. Dan Pak Nyi setuju, berarti saya benar. Iya. Kayak gitu ya, karena Pak Nyi itu lebih tahu teknis. Makanya dia yang gue suruh kalau udah cerita, dia aja. Bahasa Indonesia bagus. Jadi hal-hal itu, aku cuma kepengen bilang bahwa kita sebetulnya sih sama rata ya. Artinya bukan berarti saya yang senior, saya juga bisa ngajarin mereka, belum tentu. Tetapi bukan berarti juga saya nggak pernah bisa belajar dari mereka yang senior. Ini keunikan, menurut aku keunikan dunia kami gitu ya. Itu sih sebetulnya. Nah, mungkin boleh percaya boleh nggak, itu juga yang membuat aku nggak pernah merasa tua ya. Iya, awet muda banget. Siapa yang mau merasa tua di sini, tua ini ya kan? Kita semangat. Iya. Kita lepas dari umur lo ya. Tahu nggak ya, udah suntik pacar ya. Yang baru terjun ke dunia apa ke dunia acting gitu kan, masih dikasih masukan, dikasih tahu, mengayomi banget. Polisi soalnya. Mengayomi, melayani. Kalau sama sih nggak ngerti seperti papi kita sih. Oh papi. Papi apa namanya? Oh papi. Nggak pakai H ya? Pipi jadi ya. Minro sosok yang humble buat kita semua. Jadi kayak misalnya di lokasi tuh nggak ada jarak antara kita dan Om Minro. Jadi teman yang enak buat kita. Kecuali tidur ya. Iya. Jarak. Banyakan tidur. Jadi apa namanya buat ngobrol tuh enak gitu. Maksudnya kita juga kayak jadi banyak dapat cerita-cerita dari zaman Om Minro buat kita ngebandingin sama industri ini sekarang. Itu jadi kita juga bisa tahu ternyata. Kita tuh gampang banget ya masuk di industri ini, beda banget sama Om Minro dulu gitu. Dan dari situ kita jadi bisa lebih menghargai ya, dengan lo udah punya akses semudah ini, kayaknya kalau lo cuma ngehasilin yang segini doang kayak bakal cemen banget sih gitu. Karena mereka yang benar-benar dari bawah bisa sebesar ini, masa kita yang udah akses serba mudah, ada sosial media, ada apa segala macem, kok cuma segitu doang gitu. Jadi ini bisa jadi tantangan juga, terus bisa jadi kayak sindiran juga, misalnya lu segini doang nih bisa aja gitu. Jadi enak gitu buat buat teman kerja, enak ngobrol, enak, dan buat motivasi juga bagus buat kita. Ya memang kalau dalam komedi itu karakter tuh emang udah di mapping, maksudnya nggak bisa juga semuanya jadi joker gitu. Ada karakternya, ada yang tipikal memang set up-nya, ada yang memang sebagai jokernya. Nah, memang di sini yang jokernya tuh si Rolo. Gitu kan. Yang memang selalu dapat kayak bisa dibilang penderitaannya dari dia gitu. Sialnya ada di dia gitu. Jadi memang di plot ke orang ini gitu. Jadi porsi dia untuk bermain komedi di sini lebih banyak dari kita gitu. Kita ada yang bagian menekan, ada yang bagian yang marahin kayak Om Indro gitu. Nah nanti si Lolo ini yang bagian penderitanya gitu. Karena kan penderitanya gitu. Ya meskipun nanti ada juga Dana juga di situ ada, saya juga ada gitu. Om Indro juga ada yang bagian penderitanya. Cuman secara porsi sepertinya Lolo yang paling banyak gitu. Karena mungkin memang yang paling cocok untuk dijadikan objek penderitaan. Dari gini, saya kan bilang persis yang dibilang tadi klasik. Ini kan kayak klasik warkop banget. Ini warkop kurun waktu 80-an sampai pertengahan 80-90 gitu. Nah di situ ada tiga karakter kan. Ada Indro, Dono, Kasino. Pembagian karakternya itu kira-kira walaupun nggak dimiripin,
tapi kira-kira Aco ini kasino. Oke. Iya, jadi dia memang striker, dia memang set upper, tapi kadang-kadang dimakan juga sama dia secara verbal. Nah, di sini kan kuat dengan slapstick. Slapstick itu diwakili lebih banyak. Kita semua slapstick, tapi lebih banyak oleh Lolo. Lolo itu Dono. Kayak gitu, kira-kira mungkin pembagian ininya seperti itu. Walaupun karakternya nggak dimiripin seperti itu. Tapi secara cerita seperti itu. Saya ya masih seperti saya, walaupun sekarang mungkin ngegas juga, bukan apa ngegas, ngejokes juga ada sedikit. Kalau dulu kan saya selalu striker gitu, apa set up gitu ya. Karakter saya yang paling deket, saya melihatnya lebih pada film ini gak bisa dipandang seperti itu. Karena semuanya punya andil, ini kerja kolektif. Dan itu yang membuat film ini kemudian menjadi colorful gitu. Karakter-karakter yang masing-masing punya deket, nggak ada yang menonjol, nggak ada yang ini. Jadi artinya gitu, Lolo mungkin kalau paling menonjol ya mungkin yang lucu dia karena secara bentuk ini kayak Dono gitu. Tapi dilepas sendiri nggak akan lucu. Oke. Okay. Gitu, jadi kerja pasti butuh bang, kami. Ya. Gitu, jadi seperti itu. Jadi lebih, kalau saya lebih suka semua karakter, termasuk karakter ini berdua. Karakter ini berdua yang membangun kegenitan saya, yang kegeeran saya. Padahal dia juga sebetulnya nggak geli-geli juga, gitu-gitu loh. Jadi hal-hal itu kan. Makanya saya suka menolak kadang-kadang kalau ada karakter perempuan itu dia pemanis, enggak juga. Dia konflik dari situ. Saya selalu menganggap Warkop dari dulu topok service ya. Dan alhamdulillah kemarin Warkopnya juga topok service. Tapi kami dari dulu selalu menganggap bahwa kami kebetulan dipercaya jadi lokomotif. Jadi dari sini bisa kelihatan ya, kalau saya Warkop itu berpikiran justru skalanya lebih nasional ya. Saya mungkin akan lebih bangga ketika film nasional berjaya di negeri sendiri ketimbang cuma film Warkop doang atau film kami doang di sini kan. Gitu ya. Jadi kalau dibilang optimis, kami berjuang untuk itu. Jadi kami harus optimis. Kami bagian dari film nasional. Yang buat saya ambisi, kalau saya bicara ambisi saya pribadi, saya lebih berambisi film nasional menguasai film di Indonesia. Nggak takut lagi ada film Star Wars yang lebih hebat apa. Kita kan selalu jangan dibenturin nama itu. Justru itu saya adalah, kami berjuang, kami optimis adalah bagian dari kami komponen film nasional. Dan itu harus kita capai. Nggak bisa cuman berpikir. Makanya saya, ini tadi kita ngobrol film lain yang betapa bangganya udah sampai 1 juta, udah sampai 2 juta. Itu kita bukan menganggap itu sebagai pesaing justru. Saya sebagai pemain ya, saya nggak tahu kalau produser yang lebih luar, lebih soal modal dan keuntungan, saya nggak tahu. Artinya gini, saya sebagai pelaku di situ, itu yang saya banggakan. Kayak dulu kami nggak dihitung kalau bangsa apa ya, penjurian kita nggak. Tapi ya alhamdulillah juri yang sekian juta kita menang gitu. Gitu kan, hal-hal seperti itu. Dan kita kepenginnya semua seperti itu. Karena film itu kan sebetulnya jendela sebuah negara, sebuah negeri. Gitu kan. Bagaimana jendelanya aja nggak ada, bagaimana mau melihat negeri ini, keindahannya. Aku optimis banget film ini akan menghibur penontonnya. Tapi kalau masalah mendulang rupiah atau mendulang penonton, itu bukan ranah aku untuk menjawab. Pokoknya kita main, kita seniman, kita berkarya, dan kita lakukan yang terbaik, dan kita yakin setelah melihat hasilnya, ini akan entertaining gitu. Dan selanjutnya tinggal kita serahkan aja ke selera pasar. Karena kita sih ngelakuinnya happy banget, itu yang paling penting. Kita syutingnya happy, terus kita juga suka banget sama apa yang kita kerjain. Jadi kalau itu udah happy, ya apalagi yang jadi PR kita gitu. Kita udah tinggal
lihat aja, kita serahkan aja, yang penting kita udah ngasih yang terbaik, kita udah main yang terbaik di situ. Yang jelas sih kita happy banget. Jadi kita hadir kemarin kan bagian dari optimisme. Kalau kita nggak pede dengan apa yang kita tawarkan, ya gimana bisa kita datang ke sini gitu. Kita datang karena kita tahu ini film bagus. Makanya kita mau menyampaikan kalau kalian harus nonton film ini. Jadi nanti tinggal penonton aja apakah dia bisa menikmati seperti kita menikmati film ini. Nah itu yang akan kita lihat. Iya, iya. Dua sebelah saya ini. Iya sama sih optimis ya, kalau lo bener banget sih optimis banget. Dan kita juga terhibur banget di dalam lokasi. Kalau workshop, iya aku gendut ya. Optimis deh.